Kita mulai ya. Saya untuk kembali ke tahun lalu tentang distribusi binomial. Ini merupakan salah satu distribusi probabilitas diskrit. Dia itu menggambarkan fenomena dua hasil yang saling berlawanan. Misalnya sukses atau gagal, sehat dan sakit, dan sebagainya. Setuju tidak setuju, hitam putih, pria wanita. Jadi jumlah run atau trial merupakan bilangan bulat. Contohnya misalnya melambungkan koin dua kali, tidak mungkin dua setengah kali. Setiap percobaan harus bersifat saling bebas. Ya. Jadi misalnya ada sebuah dadu yang diharapkan adalah yang keluar angka mata 5. Maka peluang suksesnya adalah 1/6. Sedangkan peluang gagalnya adalah 5/6. Itu kira-kira. Jadi dalam distribusi binomial, peluang gagal itu disebut dengan Q. Di mana Q sama dengan 1 kurang P. P itu adalah peluang sukses. Ya. Peluang sukses. Jadi kalau P sama dengan peluang sukses, maka Q sama dengan 1 kurang P. Rumusnya adalah binomial XNP itu sama dengan kombinasi NX dikali dengan peluang sukses X dikali dengan peluang gagal N kurang X. Jadi sebenarnya intinya adalah binomial itu adalah peluang sukses kombinasi dari NX dikali dengan peluang sukses pangkat X dikali peluang gagal pangkat N kurang X. Di mana dia bisa juga disebut dengan peluang XX sama dengan binomial X dengan syarat N sama dengan P, di mana sama dengan adalah kombinasi NX dikali peluang sukses pangkat X dikali dengan peluang gagal pangkat N kurang X. Di mana kombinasi X itu sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial kali N kurang X faktorial. Ya, di mana kalau dikatakan N faktorial itu N kali N kurang 1 dan seterusnya. N, kalau X faktorial juga sama, X kali X kurang 1 kali X kurang 2 dan seterusnya. Dengan catatan, 1 faktorial sama dengan 1, 0 faktorial juga sama dengan 1. Nah, di sini ada sebuah case. Saya akan coba ketikkan ini soal. Ini adalah case-nya. Nah, saya akan ketikkan case-nya ya. Ini. Nah, saya harap bisa dilihat semua ya. Probabilitas seorang calon karyawan tidak lulus ujian di sebuah hotel adalah 0,2. Berarti P itu diketahui di sini. Peluang tidak lulus ujian itu sama dengan P. Itu sama dengan 0,2. Sebentar ya. Sebentar ya. Kacau lagi nih. Kok gini nggak ada internet? Oke, baik.
Tadi sempat tidak connect ya. Aduh, kacau lagi nih. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini lagi bermasalah internet saya. Jadi, tolong pemahamannya ya, pengertiannya ya. Oke, jadi di sini diketahui P itu sama dengan peluang tidak lulus. Nah, di mana P sama dengan 0,2. Otomatis ada namanya Q sama dengan peluang lulus. Ya, di mana Q sama dengan 1 kurang P. Itu sama dengan 1 kurang 0,2 sama dengan 0,8. Nah, itulah dia itu kalau berbicara tentang P dan Q dalam kasus ini. Ya, kalau berbicara tentang mencari P dan Q-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa ada 4 calon karyawan, berarti N sama dengan 4, yaitu calon karyawan. Ya, N sama dengan 4. Kemudian, hitunglah peluang dari calon karyawan tersebut 2 orang tidak lulus. Berarti peluang 2 orang tidak lulus. Berarti X itu kita misalkan adalah tidak lulus. Berarti dia sama dengan peluang X sama dengan 2. Nah, sama dia dengan di situ. Peluang X sama dengan 2. Sehingga kalau ada seperti ini persoalan, maka peluang X sama dengan 2. Itu sama dengan binomial X sama dengan 2, N sama dengan 4, dan P sama dengan 0,2. Nah, ini, itu artinya. Sehingga ini kalau kita buat ke dalam rumus, dia menjadi kombinasi 4 kombinasi 2 kali 0,2 pangkat 2 karena X-nya sama dengan 2 dikali dengan 0,8 pangkat 4 kurang 2. Nah, ini nanti. Jadi seperti ini nanti dia. Nah, otomatis dia menjadi 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 4 kurang 2 faktorial. Dikali dengan 0,2 pangkat 2 kali 0,8 pangkat 2. Karena 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, ini. Jadi seperti ini nanti dia. Atau dia menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Dikali dengan 0,2 pangkat 2 berapa? Tolong saya dibantu. 0,2 pangkat 2. Ayo tolong saya dibantu berapa? Hana. Hana berapa 0,2 pangkat 2 Hana? Hana? Iya Pak, sebentar Pak. Jangan hanya duduk di situ kau. Oh, mana 4 Pak? 0,04. Nol koma delapan pangkat dua.
Dia jadi seperti ini kan? Nah, sehingga ini bisa kita buat lagi menjadi ini kan duanya mati nih. Berarti 2 faktorial mati 1, sisanya 2 faktorial lagi. 2 faktorial berapa itu Hana? 2 faktorial berapa? Hah? 2 faktorial. Dua faktorial, kau nggak tahu. Mananya si Hana ini? Malu-maluin. Ayo, berapa? Iya, iya dong. Dua dong. Resti pun dari tadi diam aja. Bikin malu aja kalian. Malu aku. Bikin malu aja. Percuma udah mau sarjana, lagi mau nyusun skripsi. Malu kita gitu, Resti. Berarti dia jadi 6 ya. Ingat, 2 kali 1. Hasilnya jadi seperti ini. Lihat nih. Hasilnya berapa tuh? 6 kali 0,04 kali 0,64. Nah, rati berapa itu? Rati. Iya, Pak. 6 kali 0,04 kali 0,64. Ini direkam lo siapa yang aktif? 0,1536, Pak. Iya, 0,1536. Aku nilai-nilai lo siapa yang aktif. Nah, sekarang ada case-nya lagi misalnya kita bikin. Ini kan soalnya kan, hitunglah peluang calon karyawan tersebut, satu orang lulus. Ayo siapa yang bisa? Satu orang lulus. Yang kedua, hitunglah peluang calon karyawan tersebut. Semuanya lulus. Hitunglah peluang calon karyawan tersebut kurang dari 3 orang lulus. Ayo, coba dengan cara yang sama. Siapa yang bisa menjawab yang A, saya kasih nilai 5.
Ayo, jawab dulu. Ayo kasih pendapat. Anak 2017 itu harusnya sudah oke. Okay. Ayo coba dulu. Press. Mayang, coba. Itu kan masih ayo. Ayo, siapa? Resti, ada pendapat Resti? Iya, jadi penting, Pak. Menurutmu X-nya berapa itu, Res? Kalau satu orang lulus. Mayang, sebenarnya udah benar itu caramu, logikamu udah benar. Tapi teruskan dulu, Mayang.
Ini kalian harus mulai terbiasa kasih pendapat loh. Bukan tingkat satu lagi, udah tingkat empat. Ayo anakku. Hana. Sherly gimana? Oh, ngetik. Kamu ngetik. Ayo dapat. Salah. Res. Coba Resti. Peluang tiga karyawan tersebut. Sebentar ya, coba. Saya belum tahu. Satu orang lulus. Kalau satu orang lulus, berarti tidak lulus berapa? Resti. Kalau satu orang lulus, berarti tidak lulus berapa? Berarti kan kalau X itu kan peluang tidak lulus, ya kan? Betul enggak? Iya, pasti salah baca. Iya, harus hati-hati dong. Ayo. Kerjakan sampai selesai. Hana, kasih pendapat Hana. Hodo. Hana masa? Saya tadi jawabannya keres, Pak. Ya udah kerjakan lagi salah masih. Makanya aku sengaja itu bertahu dan kena tipu. Ayo hitung dulu.
Ayo. Dapat? Resti? Resti? Hana? Ayo. Resti? Oke, karena nggak ada yang bisa, kita coba hitung ya. Jadi dia nanti menjadi seperti ini. Kita coba hitung ya. Dengan satu case ya. Berarti kan X-nya sama dengan 3. Berarti ini jika satu orang tidak lulus. Satu orang lulus. Memberi arti. Berarti tiga orang tidak lulus. X ditak sama dengan peluang tidak lulus adalah jumlah yang tidak lulus. Sehingga jika tiga orang tidak lulus, berarti X sama dengan satu. X sama dengan berarti X sama dengan 3. Ya. Itu berarti X sama dengan. Oh, siapa nih? 4. Coba. 4 kombinasi 3 berapa? Harusnya itu menjadi, Hana. Ini saya berbagi siapa ya? Kurang sempurna aja, bukan salah. 4 kombinasi 3. Ini kan? Ini sama dengan, saya teruskan ya. 4 faktorial. 4 kali 3 faktorial. Dibagi dengan 3 faktorial kali 1 faktorial. Kali 0,027. Kali 0,7. Udah benar nih. Nah, yang salahmu adalah bukan 0, kok 0,7 ya? 0,2 kan tadi kalau nggak salah. Salah tulis saja kamu di sini. Sebentar saya perbaiki ya. Ini nih jawabannya. Ini 0, tadi 0,2 kan? Halo? 0,2 ini nak. 0,8. Kamu salah catat itu. Sorry, 0,2. 0,8. 0,8. Coba 0,2 pangkat 3 berapa? Hana. 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 0,08, Pak. Ya. Dia jadi seperti ini, sorry. Kamu salah salah catat itu tadi. Hasilnya adalah 4 kali 0,008 kali 0,8 berapa? Nol koma 056. Ya. 0,256, Pak. 0,256. Oke. Itu caranya. Sekarang coba
Sekarang hitung peluang semua karyawan tersebut lulus. Ayo. Ada dua lagi nih. Hitunglah peluang calon karyawan tersebut semuanya lulus. Kalau semuanya lulus berarti X-nya berapa? X-nya berapa tuh kalau semuanya lulus? Ya, hitung. Ayo, hitung. Ayo, berapa? Ayo. Coba yang lain, Astri. Astri. Ayo. Itu kalau apanya? Itu kan syahrul, itu baru kombinasinya itu. Probabilitasnya kan belum. Kan harus ada probabilitasnya. Itu baru kombinasinya. Syahrul. Baik, Pak. Ayo.
Ayo bikin dulu pendapat Ineke. Semua karyawan lulus. Semua karyawan lulus loh. X-nya di sini 4 kau taruh. Itu ini sama dengan semua karyawan tidak lulus. Ingat X-nya sama dengan 0. Masih salah itu ini ke. Mayang. Ini yang benar. 0,2 kombinasi 0. Ini bukan 4 kurang 4 nih nak. Masih salah juga. X-nya kan 0. Kan N kurang X. Mayang masih salah. Ayo perbaiki. Salah itu Mayang. Ayo. Ayo perbaiki. Ayo. Mayang masih salah itu Mayang. Masih salah itu Mayang. X bukan 0. Engkau yang tulis X 0 kan N kurang X. Ya, tapi kan 0,8-nya gimana? Masa 4 kurang 0 sama dengan 0? N-nya kan 4, X-nya 0. Rumusnya seperti apa sih? Iya, jadi hasilnya 4 per 4, 1. Itu udah benar. Tapi yang 0,2 pangkat 0 kali 0,8 pangkat berapa itu? Apakah itu 0,8 pangkat 0? Enggak kan? Biar saya tunjukin kesalahanmu di mana. Coba perhatikan ini. Semua kamu udah benar. Coba lihat. Enggak apa-apa, aku jelaskan. Ini kan 4 pangkat 0. Ini 0,8 pangkat 4 ini. Berarti sama dengan 1 kali 1 kali 0,8 pangkat 4 berapa? Coba, Hana berapa? 0,8 pangkat 4. Ayo. Berapa? 5. Ya? 6. 0,4096. Ini yang benar. 4,96. Ini yang benar. Ini. Nah, sekarang hitunglah peluang jika semuanya tidak lulus. Itu satu. Hitunglah peluang jika yang tidak lulus kurang dari 3 orang. Ayo.
Harus lancar dulu ini baru bisa ke yang lain. Ayo. Ayo. Sekarang yang ketiga, hitunglah peluang jika yang tidak lulus kurang dari 3 orang. Ini. Ayo. Ayo, dapat. Jadi kalau dia itu peluang tidak lulus kurang dari 3 orang. Peluang tidak lulus kurang dari 3 orang. Berarti, ya kan? Peluang X sama dengan 0.
plus itu sama dengan peluang tidak lulus kurang dari 3, kurang dari 3. Gini nanti dia. Sama dengan peluang X sama dengan 0. Plus peluang X sama dengan 1. Plus peluang X sama dengan 2. Itu hitung. Gitu loh. Berarti kan peluang X sama dengan 0 sama dengan 0, 4096 plus X sama dengan 1 tadi ada kan? Peluang X sama dengan 2, X sama dengan 1 itu adalah 0,1536 tambah peluang X sama dengan 1. Nah, peluang X sama dengan 1 kan Anda bisa cari sendiri seperti apa caranya. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang saya kasih case lagi ya, supaya Anda makin paham. Coba saya kasih ini case. Nih, coba. Nih. Probabilitas sebuah bank tidak bangkrut adalah 0,4. Diketahui 6 bank bermasalah. Hitunglah peluang paling sedikit 4 bank yang selamat. Jadi dalam kasus ini diketahui X itu sama dengan bank bermasalah. N. Bank bermasalah. Ya. P-nya itu sama dengan tidak bangkrut. Berarti peluang, berarti P sama dengan 0,4. Yang kedua adalah Q-nya. Q sama dengan peluang bangkrut. Di mana Q sama dengan 0, 1 kurang 0,4 sama dengan 0,6. Ya, jadi P sama dengan 0,4, Q sama dengan 0,6. Kemudian N-nya sama dengan 6. Nah, sekarang kita ditanyakan misalnya. Paling sedikit 4 bank yang selamat. Berarti kan paling sedikit 4 bank yang selamat. Ya kan? Atau tidak bangkrut. Otomatis di sini X itu lebih besar sama dengan 4. Nah, itu artinya itu sama dengan peluang X sama dengan 4 tambah peluang X sama dengan 5 tambah peluang X sama dengan 6. Coba Anda hitung. Itu artinya di situ. Ayo berapa? Coba hitung. Halo? Ayo, halo, tolong dulu hitung. Resti bisa? Resti? Resti? Iya, hitung dulu, nak. Kok kalian malas banget? Hah? Kenapa, Resti? Hana,
Oke, Resti menghitung peluang X sama dengan 4. Hana, peluang X sama dengan 5. Ineke, peluang X sama dengan 6. Ayo, saya tunggu 5 menit. Ayo. Masukkan ke sini. Ayo. Kalau enggak kuluskan kau nanti semua. Resiko. Kuancam kau. Ayo. Resti X sama dengan 4. Hana X sama dengan 5. Ineke X sama dengan 6. Si Mayang X sama dengan 2. Ayo, X sama dengan 2. Bagi tugas sekarang. Si Eka X sama dengan 3. Berku cari lagi orangnya dulu. Kalau enggak ada yang kerja. Si Tar. Bentar ya. Siagian ada siagian. Siagian. Harvelino X sama dengan 1. Flora X sama dengan 0. Ayo Flora. Saya tunggu jawabannya yang saya tugaskan tadi. Di chat. Ayo. Ayo, X sama dengan 0, si Flora, X sama dengan 1, Harvelio, X sama dengan 2, siapa tadi? X sama dengan 3, X sama 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6. Ayo, ayo cepat, saya tunggu jawabannya. Saya ke toilet dulu. Ineke, kalau 0,4 sama adalah P, Q-nya itu bukan 0,8. P tambah Q harus 1. Ineke. Ineke. Ineke, tolong saya jawab Ineke. Iya. Coba. Coba dulu. Ini kok bisa ada muncul 0,8 di sini? Oh iya benar, salah. Hati-hati dong.
Benar nggak, Pak? Nol koma enam pangkat satu, 0,4. 6 kombinasi 6, 1. Benar. Jadi 0,6 pangkat 6 itu 0,004 ya? Iya, ini ke? Itu 0,6 pangkat 0,4 pangkat 6 seperti itu. Udah kau coba tadi? Iya. Oke, benar. Ayo yang lain. Ini kan benar, ayo yang lain. Salah. N-nya berapa itu, Mayang? N bukan 6, Mayang. Makanya saya minta klik satu persatu. N-nya 6, bukan 4. Ayo yang lain. Ayo. Resti, mana Resti? Hana? Bentar. Hana. Hana 4 faktorial. Salah itu Hana. Kan N-mu kan sama dengan 6, Hana. Hana, N-mu berapa, Hana? Kok jadi 4 kombinasi 5? Itu kan harusnya 6 kombinasi 5, Hana. Hana? Hana?
Hana? Iya, Pak. Iya, kenapa? Pak. Kenapa? Itu 6 kombinasi 5, nak. Bukan 4 kombinasi 5. 6 kombinasi 5 kali 0,4 pangkat 5 kali 0,6 Lagi, pangkat... Pak. Hah? Kenapa, Hana? Hana? Ayo, ayo, ayo. Perbaiki aja. Saya tunggu. Iya, Pak. Sekarang lagi saya kon. Hitung ulang. Iya. Ayo.